Berikut adalah hasil sementara pertandingan final Malaysia Open 2024. Di final ganda campuran, Yuta Watanabe, Arisa Higashino berhasil mengalahkan pasangan Korea, Kim Won Ho, Jong Naeng dengan skor 21-18 dan 21-15 dalam durasi 37 menit. Di final tunggal putri, An Se-yong berhasil menjadi juara Malaysia Open 2024, usai mengalahkan pemain Chinese Taipei, Tai Su-ying, dengan skor 10-21, 21-10, dan 21-18, dalam durasi 58 menit. Di final ganda putri, Liu Shengsu, Tan Ning, berhasil mengalahkan sesama wakil China, Zhang Suxian, Zheng Yu, dengan skor 21-18, dan 21-18, dalam durasi 52 menit. Di partai final selanjutnya, tunggal putra China, Si Yuki, akan melawan tunggal putra Denmark, Anders Antonsen. Head-to-head kedua pemain adalah 4-2 untuk keunggulan Si Yuki. Di pertemuan terakhir mereka, Si Yuki berhasil menang dengan skor 21-13 dan 21-13. Dan di partai final terakhir, ganda putra China, Liang Weikeng, Wang Chang, akan melawan ganda putra India, Satwik Sairaj Rankki Reddy, Chirag Shetty. Head-to-head kedua ganda putra adalah 3-1 untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang. Di pertemuan terakhir mereka, Liang Weikeng, Wang Chang, berhasil menang dengan skor 21-19, 18-21, dan 21-19.